Tawi merek Tanaka ini adalah merek yang cukup melegenda ya bos, khususnya di tahun 90-an, di mana dulu ada poster merek Tanaka itu ya, itu cukup bagus mutunya. Ini dia mengeluarkan produk set top box juga, ini di PT2, ini menu-menunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Gojek Madiun. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket nih bos. Paket ini berisi STB bermerek Tanaka. Seperti kita ketahui pada zaman dulu dia tahun 90-an ya, Tanaka merupakan sebuah produk dari Boster yang cukup terkenal dan bermutu baik, dan juga penghasil kabel juga ada. Produknya banyak, kini merambah di dunia set top box juga di dunia parabola. Oke. Ini baru saja datang, kita buka aja. Ini dia. Alhamdulillah. Ini bos. Set-top box merek Tanaka. Ini saya dapatkan di Bukalapak dengan harga Rp235.000 ya. Ini. Oke, kita cek di dalamnya, dalam paket penjualan ada apa aja. Dan ini ada kabel RCA ya. Kemudian remote-nya ini seperti remote pada umumnya ya, seperti STB pada umumnya. Kemudian ini baterai untuk remote dan kemudian lagi apa ya? Apakah masih ada lagi? Oh ini buku garansi dan buku petunjuk, buku panduan manual ya. Kita nanti kita baca-baca, dan ini service centernya ada di Indonesia. Ini produk dalam negeri ya bos ya, merek Tanaka ini produk dalam negeri. Dan ini apa lagi? Oh ini unit set top boxnya, unit set top boxnya. Udah habis ya, nggak ada isinya lagi. Ya inilah dalam paket penjualan terdapat unit set top box, buku panduan dan kartu garansi, kabel RCA, baterai remote dan remote. Oke, kita ulas untuk set top boxnya. Set top boxnya ini, bismillah. Ini. Inilah penampakan dari set top box Tanaka. Tanaka. Ini dari segi fisik terbuat dari material plastik gitu sih ini. Tapi cukup bagus, cukup solid, kuat. Yang jelas kalau plastik tuh tahan panas bos ya, tahan panas. Biasa. Di sini ada tombol channel atas bawah. Ini menu, tombol OK, volume min plus, kemudian ini sensor sensor untuk remote kalau misalnya ya, tombol power. Ini logo Tanaka MP4 DVB HD T2 digital. Oke, kita cek. Ini ada untuk sirkulasi udara biar nggak mudah panas. Nah ini biasa, ini untuk set top box biasa ada kabel untuk anten, kabel loop untuk menikmati TV analog,
Ini untuk flash USB, slot USB ya maksud saya. Ini untuk HDMI, port HDMI. Ini untuk kabel RCA yang tadi. Dan ini tombol powernya ada. Ini ya. Oh, kalau tombol biasanya ada tombol audio di sini nggak ada bos ya. Untuk Tanaka nggak ada tombol audio ya. Biasanya ada tulisan SPDIF atau koaksial biasanya itu. Ya ada. Oke. Inilah penampakan dari setup box Tanaka. Tidak hanya material plastik tapi cukup kuat. Ada yang licin kalau kita dan tegangnya. Ya. Oke, kita lanjut ke instalasi ke pesawatnya. Just.